Lulus SMA Negeri 8 Yogyakarta, Listio Sigit Prabowo mendaftar Akademi Kepolisian dan lulus tahun 1991. 2 tahun setelah lulus Akpol, Listio berkarir sebagai Kepala Unit 2 Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang dengan pangkat Inspektur 2. Saat menjabat Kapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, Listio berkontribusi membantu tim Gegana Polda Metro Jaya memburu pengebom Plaza Atrium Jakarta Pusat bernama Dani. Bom meledak pada 1 Agustus 2001. Listio menjabat sejak 1999, setahun setelah reformasi bergulir. Jabatan berikutnya Kapolsek di Tambora, Jakarta Barat dengan pangkat komisaris pada 2003. 2 tahun kemudian barulah Listio punya jabatan baru, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Metro Jakarta Barat. Saat berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi antara 2006 sampai awal 2009, ia bertugas di berbagai jabatan administratif di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Karirnya semakin moncer sejak Oktober 2009, ketika dipilih sebagai Kapolres Pati. Setahun kemudian dia menjabat Kapolres Sukoharjo dan pada tahun yang sama dimutasi menjadi Wakapolres Kota Besar Semarang. Setelah dari Semarang menjabat setahun sebagai Kapolres Surakarta, Listio pindah tugas ke Jakarta menjabat Kasub Dit 2 Dit Tipidum Bareskrim Polri. Di sini ia bertugas selama kurang lebih 2 tahun sebelum bertugas sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara Mei 2013. Listio dipercaya Presiden Jokowi menjadi ajudan Presiden sejak terpilih tahun 2014 sampai 2016. Purna tugas, ia diangkat sebagai Kapolda Banten dengan pangkat Brigadir Jenderal pada 2016. Di angkatannya, ia adalah perwira pertama yang meraih pangkat Jenderal. Agustus 2018, Listio menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dan kembali mendapatkan bintang. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Badan Reserse Kriminal sejak 6 Desember 2019, menggantikan Idam Aziz yang kemudian jadi Kapolri. Ia adalah pejabat termuda di posisi tersebut dalam 1 dekade terakhir. Saat menjadi Kabareskrim, Listio menangkap buronan kasus korupsi pengalian hak tagih Bank Bali, Joko Chandra, dan mengungkap kasus penyiraman air keras ke penyidik KPK, Novel Baswedan. Selain itu, Komjen Polisi Listio berhasil menggagalkan sejumlah peredaran gelap narkoba, diantaranya 1 ton sabu dari Iran atau setara menyelamatkan generasi muda sebanyak 3.284.000 jiwa orang dan 402 kg sabu senilai 408 miliar rupiah. Prestasi Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo yang cemerlang membuatnya ditunjuk Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idam Aziz. Selamat, Bapak Listio Sigit Prabowo. Semoga selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memimpin Polri bertransformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan.